Siapa sih yang gak tahu AtMyPie.Diamond, tempat top-top terpercaya andalan semua player MLBB? Dari paket fast, semi-fast, bahkan slow, semuanya tersedia loh guys. Prosesnya pun jangan diragukan lagi. Kalian tinggal kedip mata langsung masuk diamondnya. Dan sekarang MyPie udah punya website sendiri loh buat mempermudah kita semua. Jadi, kalian tunggu apa lagi? Langsung hubungi kontak tertera atau cek link di deskripsi. Halo guys, welcome back to my channel. So, di video kali ini gue tuh pengen nge-review skin Mia Collector, tapi gue belum beli skinnya. Jadi, okay, ini skinnya ya guys ya, kita harus beli dulu ya, karena gimana reviewnya deh kalau nggak beli deh. Okay, ini nih apa ya, keren nggak ya? Beda banget ya sama vibes Mia. Ini kayak epic limitednya retail guys sih. Wih, tapi keren cuy. Doom Catalyst. Wow, this is so awesome actually. Kayak kita specialnya udah ini. Elite-nya okay lah. Ya udahlah, kan sip aja. Nah. Fairy token claim dulu. Apa ini? Oh iya. Ntar ya, semoga aja kita hoki ya guys ya. Kalian hitung nih total diamond gue sekarang 30.000. Jadi kita langsung draw aja guys sih. Ya iyalah, oke. Okay. Lanjut. 4. Oh, langsung 4. 3, 2, 1. Oke, enggak hoki. 5, 4, 3, 2, 1. Enggak hoki anjrit. 5, 4, 3, 2, 1. Buset dah ini enggak hoki anjir. Ntar kita klaim dulu ya. Nah. Lanjut. 4, 3, 2, 1. Buset dah. 5. Oh. Oke. 5. Hah? 4, 3, 2. Klaim bro. Buset deh, ini kita udah hampir 4.000 diamond cuy. 1. Oke. 5, 4, 3, 2, 1. Buset, kita gak oke guys. Guys, kita hampir, kita habis 6.000 diamond. Nangis. Anjir cuy, sumpah demi apapun ini kita habis 6.000 diamond tau gak sih. Ya Allah, siapa cita-citanya pengen nangis beli Mia 6.000 diamond. SS dulu gak sih, buat gaya-gayaan ya kan. Save. Widih, udah saved. Return now. Jadi di sini kita udah, ini ya guys ya, kita udah mabar. Bukan mabar, udah di room. Kita mau mabar buat nge-review Mia, karena gue takut banget main sama publik. Ya, daripada gue nangis, berugi gila, sakit jiwa kan. Masuk RSJ, nauzubillah, mending kita mabar. Mana Mia. Oke, okay, langsung pick gold lane. Sebenernya gue tuh lagi tertekan-tertekannya ya main gold lane. Eh, skin Mia. Wih, ini skin Mia gue lengkap gak sih? Enggak ya? Oh, gue gak punya yang Christmas cuy. Honor gue punya. Wah. Woi, gue cuman gak punya skin ini, ya Allah. Wih, gue cuma gak punya skin ini. Wah, buset, kagak ada mid lanernya cuy. Aduh, nangis. Yaudah, bismillah kita survive. Gila, ini skinnya futuristik banget ya. From the models. Wow. Sebenarnya tuh biasa aja ya, karena kata gue tuh beda, bagusnya tuh dari depan aja. Gila, ini kayak apa ya skinnya. Bisa-bisanya gue kepikiran lebah, gak tau lagi dah gue coy. Dan di god lawan kita adalah siapa nih? Ya Allah, siapa cita-citanya pengen nangis. Ya Allah, bentar ya, kita up skill 2. Recallnya gimana modelnya nih? Wih, duduk di panah. Tiduran. Ya Allah, receh banget ya, masih gitu doang. Baru keluar udah beli aja. Gimana ya bang ya? Kan harus kita review nih, memang begitu konsepnya ya bang ya, anjas. Kita belum lihat satupun efek skillnya. Mia main dia anjay, fail. Okay guys, ini fail ya, tapi dia tuh katanya gak bisa on mic guys. Ya Allah, bisa-bisanya gue kira gue lawan Julian, ternyata gue lawannya Faramis. Oh my god, guys, this is kinda damn hard. Kayak tadi efek gue gak begitu memperhatikan efeknya. Mari kita coba satu kali lagi ya. Biar last hit nih, kita lihat efeknya. Wih, keren ya. Masih futuristic effect.
Skill satunya kita belum lihat. Ini gue nggak berani maju karena gue tahu ada tuh kan. Woi, please lah, demi Allah gue capek banget kayak gini main gold lane, cuy. Masih gue lawannya kayak, nah kan dibantu lagi anjing, gue sendirian aja kalah bang, apalagi lu berdua kan. Tolong gue at least. Kita lihat skill satunya. Oh iya, Mia tuh gitu-gitu doang ya hero-nya. Wah, gue pengen balik coy. Duh coy, ya Allah, please seseorang. Vel, tolong Vel. Akhirnya ada yang bantu kita guys. Gue seneng banget akhirnya dibantu. Ya gak apa-apa, bantuin Claire aja. Nami pulang dulu guys. Vel, 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 Vel. Ya Allah, nangis banget. Allahu Akbar, ini siapa cita-citanya nangis kan, malah ke scroll map jauh banget. Ya Allah, ini itu masih early game. Bismillah, bismillah, bismillah bro. Soalnya gimana ya, kalian tuh kalau ada yang perhatiin tadi, gue tuh sempet CN gak jelas banget. Pokoknya CN-nya tuh toxic parah ya, gue ngatain nih game. Nah itu tuh gara-gara gue tuh abis tertekan tau. Gue tuh main gold lane pakai Beatrix, tau gak? Pakai Beatrix, musuhnya astagfirullahaladzim, musuhnya tuh one-one. Dia tuh benar-benar dibantu mulu sama Selenanya. Jadi mungkin dia tuh mabar sama Selenanya. Innalillahi guys, ya Allah guys, aduh. Oke okay, nice, kita dibantu guys. Aduh gimana nih bunuhnya cuy, kok gak bisa dihit sih. Lah mati. Lah, loh kok gitu. Wih, kita belum ngilang gak sih guys. Hilang. Wih, hilangnya jadi apa itu. Ya Allah, sumpah gue gak sanggup anjir ngehitnya karena pasti gue yang mati. Kuning sih coy. Oke okay, nice. Ya Allah sumpah gue Kebalik. Ya Allah, gue takut banget. Buset deh. Turu nih, ini Mianya turu. Anjing bangsa turu beneran. Ya Allah, udah dibocing malah loncat. Bos siapa lu dek? Gue tahu dah. Gold kita ya at least lebih banyak lah daripada Paramis kan. Alhamdulillahnya gue tuh dibantu, sumpah gue tuh seneng banget kalau main gold itu dibantu. Kayak itu sebuah anugerah yang tidak boleh disia-siakan ya guys ya. Please last hit, nah last hit gak sih tuh tadi, ya Allah wakbar. Kita beli apa ya, gue pengen beli Husklaw aja deh, soalnya tadi gue pengen beli Won tapi musuhnya banyak magic semua anjir. Apa gue beli Athena ya guys ya, tapi bingung juga sih. Oke, ini nggak ada Faramisnya di sini, kita langsung push tower aja karena pada dasarnya Faramis itu hero war ya, bukan hero by one. Jadi akan mempermudah kita karena dia bakal lebih sering roamingnya, apalagi nggak ada yang menggantikan dia untuk menjaga lane-nya. Daripada ntar gue salah ya kan. Nah ini gue prioritaskan untuk cari uang dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, mudahkanlah hambamu yang bernama Adindet ini ya guys ya. Alright, kita ini lagi ya guys ya. Kayak skinnya bagus sih ya, tapi ini berbeda banget dengan vibes Mia. Ini bener-bener kayak kata gue tuh yang iritel. Wow, gila, ini si Goldie memang jago banget ya guys ya. Dia tuh idol funny ya guys ya. Mana ini? Oh ini, Allahu Akbar. Mati, ya Allah, gue udah habisin skill gue cuy. Oke, ini Mia tuh emang speed attack queen ya. Queen, kalau kingnya tuh cloud sih kata gue. Ya guys sih guys, gak tahu juga dah, anjir lah. Siapa lagi hero yang orang gila speed attacknya kan? Cloud gak sih? Wah ya Allah, gue bingung banget dah. Nah kita ini aja deh pelan-pelan. Maaf ya guys, gue cuman berani main klasik karena gue takut banget kalau main rank tuh ya. Ya Allah, kayak gue tuh bisa nge-troll. Padahal gak niatan nge-troll, tapi jatuhnya nge-troll gitu. Kita langsung beli berserker aja kali ya. Nah oke okay, kita ambil ini biar jalannya biar ngebut gitu. Gold kita apa kabar? Oke okay, kita paling unggul. Hati-hati fail. Oke, mati. Hah? Kurang ajar. Julian tuh gede banget areanya cuy. Nam, gak apa-apa, kita dapat 2 asis ya guys. Sumpah Bennett, ini dia nekat banget nge-clear-nya sampai kesini coy.
Wah, gila. Coy, kasihan Angelanya sih kata gue. Kasihan Angelanya, anjir. Waduh, dik. Mana Angelanya, cuy? Sakit banget, cuy. Aduh, sumpah. Dari tadi gue diber selunok sama Julian. Banget. Tapi gak apa-apa, lagi-lagi kita debat esis ya guys ya. Kor seperti ini yang gue mau, bukan seperti publik. Yuk, bisa yuk. Bentar, kita cari duit dulu ya. Ini duit kita tuh masih beda dikit aja. Jadi kita harus sesegera mungkin membalap duit. Wih, kita ngepet. Clear. Bukan clear sini. Farm lah elah. Kok lah elah sih? Gue pengen bilang ya elah guys. Sumpah guys, demi Allah dah. Gue tuh pengen main. Ya Allah, wakbar. Siapa yang gak kaget kalau jadi gue sekarang? Makanya kan si kaget lah cuy. Kita mau main. Ngajar lah coy. Ya Allah, sumpah. Tekanan batin gue, anjir. Gue harusnya beli magic defense cuy, karena sudah tidak dapat dipungkiri lagi kalau musuhnya magic semua gini, gue bisa apa cuy? Kelas banget, anjir, maniak. Sapek. Wah, gue yang review deh yang sapek, anjir. Sapek, gila. Widih, good game, anjir. Tuhan, untuk Fanny musuh kayak gini tuh gak ada apa-apanya guys. Setuju. Jangan, gak apa-apa, ambil aja kan bang, sepek bang. Ya Allah bang, ya Allah, dia udah sepek aja masih ngasih gua. Kelas banget Goldie. Jangan lupa follow TikTok Goldie guys. Ya Allah, ngapain gua kok dapet assist? Emang gua udah kena gak hit tadi ya? Scarlet Pinsam. Oh no, shoot down guys. Biasanya gitu sih, gua juga gitu. Biasanya habis apa gitu kan, habis yang dapat momen-momen indah sekali untuk dipandang dan didengar. Wah, gila, gua TP tower cuy. Cuy. Mati. Ya Allah, gua pengen nangis. Wah, ya Allah, kok gua slow banget ya? Demi Allah, kok gua slow banget ya? Nah, gold-nya banyak cuy. Makanya dia berasa banget di gua masa. Sumpah kalau core jago tuh mendukung banget buat gold lane-nya juga enak gitu. Kalau gini kan udah dibantai sama core kita. Jadi kit gua tuh enggak begitu tertekan gitu. Kan kalau gua biasanya bener-bener main solo tuh anjrit, sakit jiwa coy. Mati. Nah, gila nih udah sakit banget nih. Ini gua OTW beli Malefic ya guys ya. Biar apa gitu ya kan, anjay, yang penting gua nggak beban amat lah, at least ya kan. Duh, sumpah kata gua Mia tuh sakit, tapi kayak harus momen gimana gitu. Mati kek. Oke, nice. Ya Allah, ini kenapa slow banget cok? Demi apapun tuh slow banget loh. Why sakit. Setelah dipikir-pikir kayaknya gue bakal beli wand ya. Tapi wandnya ini cuman buat Bennett. Karena dari tadi gue mati sama Bennett. Bennettnya tuh sakit banget guys. Karena gold gue gak beda jauh. Jadi damage dia lebih berasa di gue. Karena dia juga gak ada beli defend-defendan ya. Kita coba solo lord. Oh ya elah, Mia mah gak usah ditanya mah. Kalau solo lord ini nih gak ada apa-apanya buat dia. Lebih... teret. Ini gue cuma pengen testi ya, solo lord ya. Bodo amat lah nih musuh. Silakan deh, bilang kok lordnya suka-suka gue lah. Bangsul. Duh, enak banget sih kalau MM-nya jadi gini coy. Kayak gak perlu memikirkan beban dunia akhirat gitu kan. Tinggal positioning. Cuy, elah kabur nih Lunox-nya cuy. Mati. Wah, gak mati coy. Kita kesini aja deh, kesini. Mana dia, mana. Woy, ya Allah, lama banget larinya. Ini udah ngebut sih. Mati. Nice banget, Bennett sini lu maju anjrot. Sini Bennett, lu jangan, lu cari lawan yang seimbang lu lah.
Nah, syukurin. Nah. Alright. Ada Lunox, cuy. Okay, nice. Anjrit, triple kill. Why maniak gua, Bang Sul? Ya Allah, wakbar. Maniak gua, maniak. Ya, enggak maniak, Bang Sul. Ya elah. Jangan di end dulu, cuy. Ya, pada gua yang nge-hit towernya ya. Soalnya kan gua tuh kayak auto aim gitu kan. Jadi tuh kayak apa ya? Ke-hit juga towernya jadinya. Ya Allah, enggak ada achievement. Ya udah nih guys, kalau kalian tuh udah ngerasa jago, tapi kalian enggak dapat achievement, nih kalian tuh share. Nah, tapi achievementnya tuh cuman victory, cuman menang gitu. Anjay, gak apa-apa lah biar ada achievementnya kan, biar ada rasa kebanggaan tersendiri ya kan. Anjay, Benet, ente, gue udah beli, gini gue beli one cuman buat lu ya, hah? Wah gila sih. Wah seneng banget gue nge-reviewnya cuy. Thank you banget udah nontonin guys. See you on my next video, bye-bye.